saya dah cakap dia ada nak bertunang. Kadang nikah bulan depan. Saya juga yang mengandamnya nanti. Tapi pihak lelaki nak juga. Saya ni cuma sampaikan hajat orang. Terima tak terima, terpulanglah pada pihak di sana. Amin, Esah. Aku bukan nak mengungkit perkara yang dapat lepas. Tapi kau pun tahu kan, Azmi dah ceraikan Meli. Aku fikirkan masa depan, masa akan datang. Aku tahu permintaan aku ni mendadak. Tapi aku harap sangatlah, kalau bolehlah, korang pertimbangkanlah. Saya faham tu, Mak Sena. Tapi kami ni hanya mak bapak dia aja. Yang akan buat keputusan nanti ialah om punya badan. Kalau om punya badan kata ya, ialah pada kami. Kami hanya doakan kebahagiaan dia aja. Betul tu. Dia pun tak ada ni. Jadi kami pun tak bolehlah nak buat keputusan apa-apa. Sebenarnya pihak kami kalau boleh nak langsungkan hari ni juga. Terus bertunang dan tetapkan tarikh nikah. Hari ini juga ke? Kalau boleh. Tanda pihak di sini serius nak menyuntin Nur Kamadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azmi. Meli! Meli! Kenapa ni, Mak? Ha? Ada maraton ke apa? Azmi nak meminang dia. Ha? Laki kamu tu, Azmi nak meminang Nur Kamadiah. Makcik, makcik. Ini mami saya. Saya Aisyah. Saya panggil je Ku Salmi. Jemput duduk. Ini rombongan semua ni nak pinang siapa sebab Zikir cakap dengan saya dia nak tunggal. Kami datang ni nak meminang Nur Kamadiah. Dulu dia orang ni dah bertunang. Lepas tu putus masa nak menikah. Putus masa nak nikah? Dah tak ada jodoh. Jadi sekarang ni nak sambung baliklah. Tak, itu cuma hajat pihak lelaki. Pihak kami minta nak tanya tuan punya badan dulu. Tadi dia tak ada. Eloklah sekarang Nur Kamadiah pun dah balik. Apa kata kita tanya dia dulu? Kalau dia setuju, kita langsungkan hari ni juga. Terus awan cincin, bulan depan nikah. Apa benda ni? Kek cuba nak memainkan mami ya? Mami, selagi Kek belum bertunang dengan dia secara rasmi, siapa-siapa boleh masuk minang dia, mami, dan kita tak boleh halang. Habis tu, apa benda tadi tu? Ha? Yang putus nikah apa benda tu? Apa benda semua tu? Ha? Itu maknanya kanser, mami, tak jadi. Kek jangan bohong mami ya. Cuba cakap terus terang dengan mami. Tu, perempuan tu sebenarnya dah berapa banyak jantan dan skandal, ha? Jantan sana, jantan sini. Ini depan mata, yang belakang mata kita tak nampak. Apa benda semua tadi? Ha, itu salah seorang. Ya. Mami, tak baik. Tak baik cakap macam tu, mami. Mami Kek tahu mami tak suka dengan dia dan itu bukan pilihan mami. Tapi itu pilihan Kek. Dan walau macam mana pun Kek tetap akan kahwin dengan dia. Mami, mami setuju atau tidak? Kek tetap akan kahwin dengan Nur Kamadiah. Perempuan tu tak sesuai untuk Kek. Mami, sekali lagi Kek ulang. Kek tetap akan kahwin Nur Kamadiah dan menjadi isteri Kek yang sah dan ibu kepada anak-anak Kek dan itu adalah muktamad. Saya cintakan awak dia. Dari dulu sampai sekarang saya tak pernah berubah walau sedikit pun. Cuma saya tak berdaya nak mempertahankan kebenaran. Tapi dia sekarang awak dah tahu segalanya. Awak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Dia, kita masih sempat mengejar mimpi yang kita bina dulu dia.
Mimpi-mimpi tu semua belum terungkai lagi selagi kita masih bersedia untuk bersama. Dan saya tahu awak masih sayangkan saya. Dia, saya tahu awak masih cintakan saya. Dia! Dia, keluar dia! Dia! Hai, dia! Keluar dia! Bagi lagi aku balik! Dia! Oi! Ha. Yang ni siapa pula ni? Meli, bekas isteri Azmi. Bekas isteri? Dulu, diorang kena tangkap basah. Lepas tu, si Meli ni umumlah kat masjid. Masa dia nak menikah dengan Azmi, kata dia dah mengandung. Ziki, dia tak salah. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa? Eh, kalau dia tak buat apa-apa, takkan suami saya boleh cerai dengan saya? Eh, Meli, kau dengar sini ya? Azmi ceraikan kau sebab kau mengandung anak orang lain. Bukan anak dia, faham? Eh, ni semua alasan, tahu tak? Azmi ceraikan saya sebab dia tergila-gilakan perempuan ni. Korang sini semua nampak kan? Baru semalam dia ceraikan saya, hari ni dah tergeh-geh nak masuk minang perempuan ni lah, apalah semua. Meli, cakaplah elok-elok sikit. Kamu dia tak bersalah. Kau siapa? Aku kenal kau ke? Ha? Saya bakal suami dia. Bakal suami. Baguslah dah ada bakal suami. Kalau dah ada bakal suami, kenapa tak pulangkan lelaki aku balik? Hey, Meli. Azmi dah tak anakkan kau. Kau tak faham lagi ke? Ha? Siapa yang tak faham, nenek? Saya yang tak faham ke nenek yang tak faham? Ha? Nenek tahu tak? Ha? Azmi ni tergila-gilakan si dia ni. Dia tu dah ada orang lain. Dia tak naklah dengan Azmi ni. Kalau nenek tak percaya, tanya dia. Tanyalah. Tanya. Dia, dia, saya yang sayangkan dia. Saya yang cintakan awak, dia. Kemana dia? Dia. Dia, dia. Dia, dia. Dia, dia. Salah apalah. Dia, dahlah tu dia, janganlah nangis macam ni. Nanti apa pula kata bakal mak mentua dia tu? Macam mana boleh jadi macam ni, mak? Entahlah dia. Mak pun tak tahulah kenapa benda jadi macam ni. Dengan Meli tu duduk bising-bising macam tu. Dengan Azmi nakkan jawapan daripada dia. Bakal mak mentua dia tak tu tanya macam-macam soalan. Kesian kat Ziki tersepit tengah-tengah. Sik baiklah tadi dia pingsan. Ye, kalau tidak mak pun tak tahu nak cakap macam mana. Mak pun rasa nak pingsan dah. Dia tak tahu nak buat apa dah, mak. Dia tak tahu nak buat apa dah, mak. Tak apa dia, tak apa. Nanti mak bagi tahu dengan bakal mak mentua dia tu dengan zikir, kata dia dia sakit kepala. Ya, nanti dia mesti faham. Bukan pasal abang zikir, mak. Pasal Azmi, mak. Alah. Apa lagi dia pasal Azmi? Dia dia jangan buat macam ni tau. Dia dah janji dengan zikir. Mak. Mak. Azmi tak salah, mak. Selama ni Azmi tak salah. Dia yang tersalah anggap, mak. Dia, bukan dia seorang dia. Satu kampung ni semua dah salah anggap dekat Azmi. Tapi itu tak bermakna yang dia kena kahwin dengan Azmi. Tu zikir tu macam mana? Semua ni takkan terjadi kalau dia percayakan Azmi, mak. Semua ni salah dia, mak. Dia yang batalkan. Dia yang paksa Azmi kahwin dengan Meli, mak. Dia semua ni salah dia, mak. Salah dia, mak. Dia. Dia ni manusia dia.
dia bukan malaikat tau. Semua manusia buat salah. Dan kita belajar daripada kesilapan dia. Maksud Mak, dia dengar cakap Mak, mesti ada sebab kenapa Tuhan temukan dia dengan zikir. Dan mesti ada hikmahnya kenapa Azmi itu bukan suami dia. Dia kena buat satu keputusan dia. Dia kena pilih seorang je. Pilih zikir ataupun Azmi. Mestilah dia pilih budak kelompok tu. Mak, kalau orang jadi dia pun, Mak, orang pilih budak kelompok tu, Mak, bukan apa, dah lah handsome, kaya pula tu. Habis tu yang kamu terpekik terlolong nakkan Azmi tu balik. Eh, buat malu aja. Mak pergi masjid, itu aja orang cakap. Kiri, kanan, depan, belakang. Eleh, Mak ni. Yang Mak pergi dengar cakap orang kiri, kanan, belakang tu buat apa, Mak? Dia orang tu pun tak tahulah pergi sembahyang ke pergi anyam ketupat. Tak kiralah ketupat ke, lemang ke. Yang penting sekarang ni kamu. Adakah lagi orang nak buat bini? Dah tu bunting, tak nak siapa pula. Taklah, Mak. Ni semua Rafi punya pasal lah, Mak. Dia yang buka mulut. Kalau dia tutup mulut longkang dia tu, Mak, takkan jadi benda macam ni, Mak. Macam mana Rafi boleh tahu? Ini anak Rafi ya? Astaghfirullahalazim. Korang bertiga satu kelas dulu. Macam mana boleh sampai jadi macam ini? Tak adalah, Mak. Dia itulah. Semua jantan dia nak bolot kat dia seorang. Orang pun nak juga. Dia tak bolot. Orang suka dia. Dia baik. Bukan macam kamu. Serang sana, serang sini. Apa, Mak ni? Mak orang serang bersebablah, Mak. Bukan pergi menggila macam tu je. Mak tengoklah nanti. Ih, geramlah dengan Rafi ni, Mak. Memang orang takkan lepaskan dia lah. Habis tu, kamu nak buat apa lagi, Meli? Cukup-cukuplah tu, Meli. Mak ni dah malu kamu buat. Mak ni kan boleh mati dengan perangai kamu, tahu tak? Mak, kalau Mak mati, itu maknanya ajal Mak dah sampai. Bukan Mak mati sebab orang. Tahu? Lalal, malam ni Mak ni. Dah habis makan ke? Dah. Oh, jadi K ni cuma sebagai penggantilah sebab nak tutup malu. Mami, K yang approach dia. Dan kebetulan dia baru putus tunang. Dan kira rasa perkara ni tak ada kena-mengena antara nak tutup malu atau tidak. Dianya. Ni. Mami nak tanya kat K ni. Kau yakin sangat ke yang dia tu betul-betul suka, tergila-gila sangat nak kahwin dengan Kau? Ke masih ingat lagi bukan bekas tunang dia? Cik Amin, minta maaflah Cik Amin, Cik Esa. Saya rasa saya berhak juga nak tanya. Yalah, lebih baik saya tanya sekarang daripada diorang dah menikah. Besok masa tu kalau kita nak buat apa pun dah tak guna dah. Minta maaflah, saya terpaksa bertanya ya. Kusalmi, perhubungan di antara Zikir dengan anak saya ni atas persetujuan dia sendiri. Kami tak paksa. Dan kalaupun si dia tu masih cinta ke Azmi, awal-awal lagi dia tolak si Zikir ni. Tapi tadi dia tak tolak pun pinangan tu tadi kan. Kenapa tak tolak je terus tadi? Mami nampak tadi kan? Nampak. Nampak dia tu menangis-nangis. Yang nak menangis tu buat apa? Kalau dah tak suka, tolak je lah. Ni macam ada benda tak kena je. Dia menangis sebab dia sedih mengenangkan nasib dia. Susah sangat dia nak rasa bahagia. Orang asyik nak naya dia aje. Anak saya tu, semayang tak tinggal. Dia ajar budak-budak mengaji. Dia tu lurus bendul. Tapi orang tetap anggap dia benda hantu. Kenapa, Kusami?
Dia memang ada telefon saya. Dia tanya ada ke keluarga kami ni yang berdesaka. Adakah? Ami. Ki. Ki ada kan masa Mami tak sedarkan diri dulu? Apa bomoh tu cakap? Mami bukan saja-saja nak reka. Ki ni budak-budak lagi mentah lagi banyak benda yang kita tahu. Orang dulu-dulu, orang kat kampung dulu ke, memang suka sangat bela saka sebab saka tu akan tolong diorang cari harta untuk diorang jadi kaya. Astaghfirullahalazim. Kusami, mana ada macam tu? Adalah. Saya tahulah banyak benda. Ada tu yang sampai bela harimau jadian, penunggu tiang seri. Kalau nak cerita pasal hantu raya, jangan cakaplah. Tujuan dia bela benda-benda semua untuk jaga harta, untuk kumpul harta dan... Semua kena ingat eh. Kalau dah bela saka ni, bukan senang-senang nak buang macam tu je. Kena ada waris, kena anak cucu, kena waris kepada anak cucu diorang tu. Eh, Kusami. Kami sedar kami bukan orang kaya tau. Bukan orang berada. Tapi taklah sampai kami nak minta tolong dengan hantu. Kami hanya minta tolong dengan Tuhan. Kami tak percaya dengan bomo-bomo ni semua. Tu kurafat. Saya nak tanya. Kusami ni, ada Tuhan ke tak ada? Siapa-siapa pun, kalau di tempat dia, akan naik tekanan darah. Tapi Min janganlah risau. Doktor kena cakap, dia tak ada apa-apa. Azmi tak risau tu, Nek. Azmi tahu dia tertekan tadi. Dah tu? Azmi takut dia pilih budak tadi tu. Azmi takut yang dia dah terikat dengan budak tu. Dia kan dah sampai pergi ziarah rumah mak ayah budak tu. Takkan tak ada apa-apa. Kenapa sekarang Azmi baru teringat? Azmi kan tahu. Dia pergi sana kan? Nenek tak nampak ke air muka dia tadi? Nenek nampak. Air muka dia sebersalah. Dia tersepit sebenarnya. Dia tak tahu nak pilih antara Min dengan budak tu. Tapi nenek rasa dia masih sayang kami. Tapi cara dia tengok bakal tunang dia, macam dah ada rasa antara dia orang. Dia orang kan dah nak menikah bulan depan. Tentulah ada rasa berputik. Lainlah Mi. Dah lama bercambah. Dah lebat merindang. Entahlah, Nek. Azmi tak tahu apa lagi nak berfikir. Makin berfikir, makin jauh rasanya dia daripada Azmi. Alah, jangan dipikir-pikir sangatlah. Buat serabut kepala je. Mi dah usaha, kan? Kalau dah jodoh Mi dengan dia, tak ke mana. Apa jadi pun, Mi tetap kahwin dengan dia. Kan? Kita tak peduli, Mami. Besok pagi, Mami minta maaf dengan diorang. Okey, ini kan. Kalau pasal dia tu sanggup nak suruh Mami minta maaf dengan diorang. Tak dengar tadi, ha? Apa mak bapak dia bahasakan Mami tadi? Malu Mami tadi tahu. Mami. Mami dah julok sarang tebuan, mesti kena sengat Mami. Ini rumah orang, bukan rumah kita. Kalau ya pun Mami tak suka, jangan buat macam ni, boleh tak Mami? Alah. Mami gurau-gurau je. Mami sebelah mana ya Mami bergurau? Mami tanya dengan dia adakah dicintakan Kit ataupun tidak, ataupun Mami mengatakan yang dia tu belah hantu. Mana satu? Yalah. Mami mengaku, Mami minta maaf. Puas hati? Minta maaf dengan orang bukan dengan Kit. Eh,
Kegila ke? Malulah Mami. Okay, fine. Kalau lepas ni apa-apa jadi Mami, diorang cancel K punya wedding, K takkan balik Penang. Siki? I'm serious. Cik Amin, Puan Nessa, saya sebenarnya nak minta maaflah kalau ada ialah tersalah ke ketelanjuran saya bercakap pasal benda-benda yang boleh menyakitkan hati semua malam tadi. Tapi percayalah, apa yang saya ialah kita bincangkan malam tadi pun lebih kepada untuk kebaikan anak-anak kita, untuk dia zikir, tak? Alhamdulillah, Kusami. Kami pun nak minta maaf jugalah. Manalah tahu kalau ada perkataan kami yang tersasul. Tak apa, saya faham. Saya ni sepatutnya anak beranak nak ucap terima kasih sebab bagi tumpang. Apa pula tumpang-tumpangnya? Datang jelah pada bila-bila masa pintu rumah ni sentiasa terbuka. Ya, betul tu, Kusami. Lagipun kita kan nak jadi bakal besan. Dia, apa lagi? Itu. Salamlah bakal mak mentua. Makcik balik dulu ya. Ni, jaga diri baik tau. Jangan nak pensan-pensan macam macam semalam tu. Tak apa, minggu depan makcik datang lagi, kita terus tunang je lah. Kusami nak bertunang terus ke? Bukan ke katanya nak merisik dulu? Lupa pula. Kira yang kita orang datang semalam ni, kira macam merisik lah. Ya? Elok sangatlah tu. Tak adalah kita membazir buat kerja dua kali. Eloklah tu. Ni kira jadilah ya minggu depan. Dia? Dia? Tak apa, kira jadilah tu. Kusami minggu depan tu hari Sabtu atau Ahad? Saya rasa elok juga kalau hari Sabtu sekurang-kurangnya ya Ahad tu kita boleh berehat. Maklumlah lepas tu nak fikir kenduri kendara lah, nak siap macam-macam. Kan sibuk lepas tu, ya? Dah ke kita balik? Assalamualaikum. Dia, Cik Amin. Cik, saya balik dulu ni, Cik. Jangan fikir. Cik. Dia, abang balik dulu. Assalamualaikum. Tanyalah aku, adalah hal aku. Kau cakap kau nak banyak kali ni. Tak ada lah, stok. Selalu tak cukup, babe. Jadi aku terpaksa angkat banyak-banyak. Kalau aku angkat sikit-sikit, lama-lama kantoi, babe. Okeylah kalau macam tu. Tapi kau ingat, ini barang RM50,000. Kalau hilang, kau mati dengan Jo. Babe, ni Melina Abdul Samad, babe. Dah bertahun-tahun tau aku buat kerja ni. Aku tahulah apa aku buat. Alah kau.
Aku dengar kau bunting. Betullah. Ah, yelah, sebab aku dah kahwin. Tapi masalah sekarang ni aku dah cerai, jadi aku dah janda. Sebab itulah, babe, aku memerlukan duit ni sebab... Yelah, kau fahamlah kan, aku ada lagi seorang tambah pula. Kalau aku seorang tak apa, babe. Senang makan. Asal? Kau tak percaya? Tak adalah, aku tanya je. Dulu kau jual dekat disco, dekat pub. Sekarang kau dah pakai tudung. Dah bunting dah pun. Mana kau nak cek klien, babe? Ha? Weh. Kan aku cakap dengan kau, aku dah bertahun buat kerja ni. Jadi aku adalah pelanggan tetap aku. Aku ni, babe. Bukannya aku pergi cari klien kan, klien datang cari aku tau. Ha, kau buat baik sikit. Dan lagi satu aku beritahu kau. Aku pakai tudung ni bukanlah aku nak tutup aurat sangat pun. Aku nak cover line. Cover line kena cemerlang. Jadi bila orang tengok aku, baiknya nak siapa dah. Ha, dia macam tu. Jadi orang tak syaklah aku. Ha, tu permainan dia. Kau kena tahu tu semua. Okeylah, kalau kau cakap macam tu, apa-apa kau call aku. Okay, ciao. Assalamualaikum. Ya, Mak. Semua ada. Baju nikah, kasut nikah, buah manisan, cincin, kek coklat semua ada. 7 dulang lah, Mak. Iyalah, kalau kita bagi 7 dulang, makna pihak perempuan 9 dulang lah. Ah, semua ada. Baju nikah tu semeter RM300, Mak. Eh, cantik. Ya, Mak. Iya, ada. Ya, saya ikut cakap Mak. Ya, Mak. Baiklah. Bye. Hei. Sakit tu. Sama Mami. Nenek itulah. Suruh datang sini, tak larat nak travel jauh-jauh. Nenek flight gayat pula. Lepas tu komplain. Itu tak boleh, ini tak boleh. Semua nak ikut cakap dia. Nenek tu macam tak percaya kat Mami je. Kejap-kejap call. Itulah. Segabut pada Mami. Semua benda dia nak kacau. Jadi Mami serius nak pergi pinang perempuan tu? Dah tengok hantaran depan mata macam ni, itu pun tak serius lagi. Nak serius macam mana lagi? Tak adalah. Mami kan nak orang lain jadi menantu. Habis tu macam mana dengan rancangan kita? Mami ni cepat sangat surrender lah. Yang saya terkenal, Mami ni bukan orang yang cepat mengaku kalah. Dah tu, Mami nak buat macam mana lagi? Abang sekarang ni dah hugup Mami, dah tak nak balik Pinang lagi. Kalau nenek dapat tahu, Mami yang kena tahu. Sekarang ni nenek pun dah suka dengan budak tu. Kalau tak suka, tak apa. Lah, besok tak ada can lah Kak Ros nak jadi kakak ipar Siti. Boleh. Tapi bukanlah sekarang. Habis kalau bukan sekarang, bila? Nanti-nantilah. Tapi si Ros tu kenalah bersabar. Tapi masalahnya sekarang, si Ros tu boleh ke bersabar? Hello everybody! I'm back! Hantaran? Siapa nak kahwin ni? Abang Zikir. Mami! Kak Ros! Kak Ros! Ros! Ini cegahan sikit. Abang Zikir nak kahwin nanti dengan siapa? Ha? Zeti. Zeti suruh Ros tunggu. 10 tahun pun Ros sanggup tunggu nanti. Ni tak sampai sebulan ni. Tiba-tiba Abang Zikir nak kahwin. Ha? Ros pergi China tak sampai seminggu. Apa dah jadi nanti? Cuba cakap perlahan sikit. Bawa tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Kan tak pasal-pasal kan pingsan lagi sekali. Ros tak kisah nanti. 100 kali pingsan pun Ros tak kisah. Sekarang ni Ros tengah pening. Kenapa Abang Zikir boleh buat Ros jadi macam ni? Aunty tahu tak? Ros baru plan tau nak bawa Aunty, Zeti, Abang Zikir bercuti ke Afrika bulan depan. Tiba-tiba jadi macam ni. Kak Ros, Zeti minta maaf sebenarnya. Sebenarnya Zikir kena calikkan minyak pengasih. Minyak pengasih? Ya Allah, lupa pula. Memang kena minyak pengasih. Mami, sila ceritakan selanjutnya kepada Kak Ros. Ros ingat tak masa hari tu Ros datang manti? Masa tu kan Zikir pergi cuti. Lepas tu kan tiba-tiba kawan dia meninggal, aksiden kat sana kan? Ya, Ros tahu. Abang Zikir kena hantar jenazah dan duduk kat sana seminggu. Zeti kan? Betul.
masa itulah masa diorang buat kenduri tahlil ramai-ramai, masa tengah ramai-ramai itulah perempuan tu calik dekat zikir. Aunty nampak? Nak nampak apanya? Aunty bukan ada dekat situ. Bomoh yang bagi tahu aunty. Tapi aunty terpaksa refer dekat bomoh tu sebab aunty tak sangka pula tiba-tiba pula zikir boleh suka kat budak tu. Sedangkan budak tu punya muka lah kalau nak dibandingkan dengan Rose, Rose ni 10 kali lebih cantik daripada dia. Ya ke? Ya, ya Allah. Kak Ros, Siti dah tengok dah dia tu memang buruk gila. Ha, dah memang betul Abang Siti memang kena calik. Ros, sebenarnya betul. Aunty memang nak sangat-sangat Ros ni jadi menantu aunty. Tapi itulah kalau rasanya tak dapat jadi yang pertama, jadi nombor dua pun boleh ya. Nombor dua? Kenapa nombor dua aunty? Yelah sekarang Zikir nak kahwin ni kan, yang sekarang ni kira nombor satu. Lepas tu kalau dia kahwin dengan Ros, kira Ros nombor dua lah. Abang Zikir jadi kahwin? Bila? Bulan depan dia nak kahwin? Ya. Yeah. Kecoh lah diorang tu. Macam dia seorang je nak kahwin. Orang lain pun kahwin juga. Taklah kejoh macam tu. Dramatik sangat, betul tak? Dramatik? Dramatik apa bendanya tu, Tai? Patam, dramatik tu maksudnya drama. Drama tu tahulah aku. Yang tik-tik ujung tu apa kejadahnya? Yang tik tu lah yang macam cerita Hindustan, Patam. Patam tengok ya, mula-mula nak bertunang. Kena tangkap basah. Sampaikan Tok Imah tu mati tergolek. Nak salam dengan Tok Kadi. Tak jadi. Ha, ini kan pula nak kahwin dengan orang lain pula. Nak bertunang lagi. Aduh, Patam tengoklah. Sekarang ni, diorang ni dah sampai cerita huru-hara nak cerai-berai pula. Dah macam tak ada perempuan lain di dalam kampung ni dah. Nak kejarkan sangat Nur Kamadia tu. Saya rasa kat Patam, kalau kita tunggukan si Nur Kamadia ni nak kahwin, rasanya kampung kita ni langgar Garuda lah. Kalau nama sebab Garuda ni tadi, ini bukan cerita Hindustan lagi ni. Ha, betul tak? Ini nama sebab cerita hikayat. Macam hikayat Indra Putra. Ada aku baca cerita ni? Aku nak lebih baik baca cerita ni. Cerita ni lebih baik daripada kau mengumpat pasal hal si Kamadia tu. Eh, apa dah Indra Putra semua keluar? Pak Tam, hikayat tu saya terangkan itu cerita dongeng. Sekarang ni cerita betul. Cerita pasal Nur Kamadia. Tahulah aku, betul. Persoalannya sekarang, kau baca hikayat, kau tak dapat dosa. Kau tahu tak? Ha? Kau mengumpat ni, kau buat dosa kering. Tak pasal-pasal yang aku ni kena tempias tu, pasal apa? Itu yang saya marah ni, Pak Tam. Diorang macam pasal kita bertiga mengumpat kat sini. Diorang tu dah bagi motivasi kat kita untuk mengumpat pasal diorang. Betul. Motivasi? Tak habis-habis kau ni. Motivasi tu apa ni? Penat lah tengok Pak Tam ni. Motivasi tak tahu, dramatik tak tahu. Aduh, kita sebut balik lah. Pak Tam, lain kali pergi sekolah Pak Tam eh. Aduh, kita cerita kau faham lagi senang lah. Awak ni, awak tu pasal cerita pasal dia kan? Ha, kita sembang kat sini je. Penat cerita dengan Batam tu. Aduh, tekanan pula hidup aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak boleh macam ni dia. Dia kena buat keputusan cepat. Dia kena pilih salah seorang. Pilih Zikir ataupun Azmi. Makcik Pia tu dah telefon dah. Dia dah kelang kabut. Sebab dia tu wakil dua-dua orang. Hari Sabtu ni Zikir dah nak datang dah. Dia kena tolak salah seorang. Dia kena buat keputusan cepat-cepat. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon petunjukmu, ya Allah. Sesungguhnya engkau lebih tahu yang terbaik untukku. Aku telah jatuh cinta pada bakal tunangku. Dan pada masa yang sama,
Aku amat menyintai bekas tunanganku, ya Allah. Dan aku tidak dapat membuat pilihan. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, ya Allah. Berilah petunjuk kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Itu yang ku mahu cintamu.